tanda tangan ini. Mulai sekarang kamu harus nyanyi eksklusif hanya untuk saya. Dan satu lagi, kamu tidak boleh menikah dengan Aldi. Dan kalau kamu tidak keberatan, silakan tinggalkan rumah ini. Karena saya harus mempersiapkan perkawinan kamu. Kita nikah sekarang juga. Jangan pernah ceritakan sama Aldi mengenai kesepakatan kita. Kalau kamu sampai cerita itu ke Aldi, Aldi akan masuk penjara. Karena ini kan? Jadi apa yang dibilang Fajri itu semuanya benar. Iya kan? Aku ngerti sekarang. Buat kamu karir lebih penting daripada aku. Dan sekarang aku gak punya apa-apa. Makanya kamu gak mau nikah sama aku. Iya kan? Itu gak benar, Mas. Aku mohon sama kamu, kamu harus percaya sama aku. Dengerin dulu penjelasan aku. Gak perlu. Aku gak butuh penjelasan dari kamu. Udah ketemu sama Lilis? Sudah, Bu. Kalau udah ketemu, kenapa buru-buru? Ayo makan bareng. Maaf, Bu. Saya nggak bisa lama-lama tinggal di sini lagi. Memangnya kenapa? Naldi bertengkar lagi sama Lilis. Maaf, Bu. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naldi, ada apa sebenarnya? Ibu tanya langsung aja sama Lilis. Sama kamu, Mas. Kasih waktu aku untuk menyelesaikan semua ini. Aku bingung. Tapi aku tidak bisa menceritakan sekarang, Mas. Tapi kamu harus percaya ya. Aku benar-benar cinta sama kamu demi Allah, Mas. Tidak ada orang lain kecuali kamu di hati aku. Kalau kamu cinta sama aku, kenapa kamu gak mau nikah sama aku? Aku mau nikah sama kamu, Mas. Dari dulu itu impian aku. Tapi sekarang aku gak bisa. Mungkin tunggu beberapa tahun lagi. Apa kamu bilang? Tunggu beberapa tahun lagi? Supaya kamu bisa lihat ya, apakah selama itu aku bisa kaya dan minimal bisa statusnya sama-sama kamu. Kamu gak bisa hidup menderita ya, Lisya? Kamu jangan salah paham, Mas. Itu bukan aku, demi Allah aku bukan seperti itu. Ya jadi apa? Tolong jelasin ke aku. Aku gak bisa menceritakan sekarang, Mas. Oke. Sekarang gini, lihat ini, Lis. Pas peluncuran album kamu nanti, hari itu juga aku akan panggil penghulu di rumah. Aku akan lihat yang mana kamu pilih. Apakah peluncuran album kamu atau kamu akan nikah sama aku. Dan kalau kita tidak menikah hari itu juga, kita nggak akan nikah selamanya. Jangan benci aku, Mas.
aku bisa menghadapi cobaan seberat apapun. Tapi aku gak bisa menghadapi cobaan kebencian dari kamu. Jangan benci aku, Mas Aldi. Jangan benci aku. Hari ini aku baru tahu kalau ternyata Lilis sama sekali nggak nganggapin aku. Aku nggak berarti apa-apa buat dia. Padahal selama ini dia selalu bilang kalau dia cinta sama aku. Padahal dia cuma peduli sama karirnya, bukan aku. Sekarang, setelah dia sukses, setelah dia kaya, dia seenak-enaknya aja sama aku. Dia mainin aku. Aku sekarang nggak punya apa-apa. Aku rasa nggak mungkin Lilis kayak gitu. Aku tahu banget kalau Lilis tuh benar-benar cinta sama kamu. Dia nggak mungkin ngorbanin kamu demi apapun. Kamu itu berarti buat dia, Di. Pasti semua ini cuma salah paham. Aku akan coba ngomong sama dia. Jangan, Dan. Tolong. Ini bukan salah paham. Lilis bilang sendiri kok sama aku tadi kalau dia nggak mau nikah sama aku. Nggak mungkin Lilis tiba-tiba berubah begitu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku harus cari tahu. Lilis? Kamu tuh dari mana? Kamu ketemu Aldi? Terus apa yang kamu bicarakan sama Aldi? Ada apa sebenarnya? Lilis, ngomong atuh sama ibu. Ibu tuh jadi bingung. Lilis juga bingung, Bu. Tolong jangan bicara tentang Mas Aldi. Persetan dengan Mas Aldi, persetan dengan semuanya. Saya nggak akan pernah nikah sama Mas Aldi. Astagfirullah. Kamu tuh sadar enggak kamu ngomong apa? Nikah itu bukan main-main. Nikah itu serius. Nikah itu ibadah, Lis. Bu, maafin Lilis ya. Ucapan Lilis barusan kasar, Bu. Lilis gak bisa mengendalikan emosi Lilis. Jangan diambil hati ya, Bu. Lilis benar-benar bingung. Maafin Lilis.
Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Ada masalah apa lagi antara Riri sama Aldi? Mau kemana, Lis? Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, Da. Aku kesini karena ada yang aku omongin sama kamu. Lis, mau kemana? Kok udah rapi pagi-pagi? Lilis ada pekerjaan, Bu. Mana narik-narik gitu? Ngapain Fadli kesini? Jawab, please. Kenapa kamu diam aja? Ayo bilang sama ibu. Oh, ternyata kamu pergi sama Fadli. Dan urusan kamu sama Fadli itu lebih penting daripada urusan kamu sama Aldi. Kamu udah benar-benar berubah, Lis. Bu, anak ibu ini udah kehilangan akal sehatnya. Dia lebih mentingin karir dibanding hidupnya sama Aldi. Itu sebabnya kenapa dia nggak mau nikah sama Aldi. Ternyata benar apa yang dibilang Aldi. Benar, Lis. Apa yang Ida bilang? Ngomong dong sama ibu. Kenapa diem aja, jawab? Dia diem karena semuanya itu benar. Maafin Lilis ya, Lilis harus pergi. Lilis! Lilis! Tunggu, Lilis. Lis, sekarang kamu harus milih. Kamu menikah sama aku hari ini, atau kamu akan pergi ke peluncuran album kamu. Ayo, Lis, jawab, Lis. Lis, jawab sekarang, Lis. Kamu jawab, Lis. Kamu akan menikah sama aku hari ini, atau kamu akan pergi ke peluncuran album itu? Lis! Konsentrasi, badan saya juga nggak enak. Saya... Maaf ya. Lilis! Apa-apaan kamu tadi? Kamu jangan main-main dong. Nggak sedikit uang yang saya investasikan untuk proyek album kamu ini. Saya nggak mau kehilangan uang sepeser pun, Lilis. Aku tahu dan aku sangat mengerti hal itu.
Tapi tolong dong, kamu juga ngertiin aku. Sekarang badan aku tuh benar-benar gak fit dan aku tidak bisa konsentrasi. Saya nggak peduli. Ingat kan, saya pernah bilang sama kamu, kamu harus bersikap profesional. Sekarang itu yang saya mau dari kamu. Jangan bawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Bisnis adalah bisnis, ngerti? Hari ini syuting harus selesai. Saya tidak mau kehilangan uang saya sedikit pun. Berapa kerugian yang harus saya tanggung kalau sampai proyek album ini berantakan? Miliaran rupiah, Liz. Saya nggak mau kamu kacaukan bisnis saya. Sekarang kamu selesaikan video klip ini. Atau kamu tanggung akibatnya. Ayo, cepat. Ayo. Oke, siap semua. Kamera. Satu, dua, tiga, action. Ya Tuhan, berilah aku kekuatan. Ya Tuhan, berilah aku kekuatan. Dengarlah cerita tangisan hati ini demi ketabahan hadapi kegetiran ini. Tunjukkanlah jalan untuk ku ikuti. Bukan urusan kamu, aku mau kemana kek, terserah aku. Tentu saja ini jadi urusan saya sekarang. Sekarang apapun yang jadi urusan kamu, juga jadi urusan saya. Kamu ini adalah salah satu aset saya, Liz. Sekarang saya minta kamu pergi untuk pemotretan cover album kamu. Fajri, tolong dong kamu ngertiin aku. Aku benar-benar gak mood. Kepalaku pusing, badan aku tuh lagi sakit sekarang. Aku butuh istirahat, Fajri. Kamu bisa kan izinin aku untuk sekarang ini? Liz. Fajri, kamu bilang bukannya aku salah satu aset dari kamu, kan? Dan pastinya kalau misalkan terjadi sesuatu sama aku, pasti akan merugikan bisnis kamu. Sekarang aku minta sama kamu. Aku pengen istirahat, Fajri, untuk memulihkan kondisi kesehatan aku. Sekarang ini aku benar-benar sakit dan aku sangat butuh istirahat itu. Oke. Kamu boleh pergi. Saya tahu apa yang membuat kamu seperti itu. Thank you.
kamu ke sini. Tadi kamu bilang kamu gak enak badan dan mau pulang. Kamu bohong sama saya, Liz. Kenapa kamu tidak bilang jujur kalau sebenarnya kamu ingin ketemu sama Aldi? Kejujuran tidak pernah menyakitkan, Liz. Kamu benar, Fajri. Kejujuran memang tidak menyakitkan. Karena itu aku mau bilang sama Mas Aldi apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum. Lilis, ayo masuk. Mas Aldi ada, Tante. Ada hal penting yang harus saya bicarakan dengan Mas Aldi. Aldi nggak ada di rumah. Dia masih di tempat kerja. Ya udah, Tante. Biar nanti saya hubungi Mas Aldi. Assalamualaikum. Apa sih? Asal kamu tahu saja, kalau tadi Aldi sampai ada, dia bisa sangat terpukul, Liz. Apa? Lain kali kalau kamu ingin bertindak, pakai otak dulu. Aku nggak peduli apa yang kamu katakan, Fajri. Jangan sombong kamu, Liz. Harusnya kamu terima kasih sama saya. Sekarang saya bisa membebaskan kamu. Sebenarnya bisa saja saya meminta kamu untuk nikah sama saya. Dan saya bisa juga memenjarakan Aldi. Tapi saya tidak melakukan semua hal itu. Kenapa? Karena saya punya hati, Liz. Apa kamu bilang? Kamu punya hati? Orang kayak kamu tuh justru nggak punya hati. Kamu tahu, Fajri, jangan sok kamu tuh berkuasa. Semua yang terjadi dalam dunia ini tuh pasti atas kehendak Allah, ngerti? Kamu jangan bawa-bawa Tuhan, Liz. Saya bisa saja menghancurkan kehidupannya Aldi. Kamu jangan pernah macam-macam. Jangan pernah ceritakan sama Aldi mengenai kesepakatan kita. Kamu ngerti itu? Kamu lihat ini. Sekarang Aldi keluar dari penjara karena ada jaminan. Kasusnya dia belum ditutup sama sekali. Saya rasa cinta kamu sekarang sama Aldi hanya sedikit. Karena kamu siap melihat dia untuk ada di penjara seumur hidupnya. Bukan begitu, Liz. Tapi sekarang semua terserah kamu. Kalau kamu sampai cerita itu ke Aldi, Aldi akan masuk penjara. Sampai ketemu, Liz. Lili hampir saja nyeritain semuanya ke Aldi tentang kesepakatan kita. Sepertinya tekad Lili sudah bulat buat membongkar semuanya sama Aldi. Ini bisa gawat. Liz, senyum dong. Kalau gitu kurang bagus. Ayo, senyum lagi. Ekspresinya mana? Ayo. Ayo, ya. Oke, ya. Sebelum Lili menceritakan semuanya sama Aldi, saya harus lakukan sesuatu. Make up. Ngapain kamu kesini? Saya kesini hanya ingin memberikan ini sama kamu. Ini sertifikat rumah, perusahaan, dan semua aset-aset kamu yang lain. Mulai sekarang kamu bisa memilikinya kembali. Apa maksud kamu? Lilis ingin membalikan semua aset kamu, Di. Dia merasa bersalah. Kalau selama ini kamu hidup sulit sementara dia sukses, apalagi dia akan lebih sukses lagi dengan album yang baru sekarang. Maaf, Lilis nggak bisa datang, Di. Dia lagi sibuk sama pemotretan untuk cover albumnya. Bilang sama Lilis, saya nggak butuh belas kasihan dan saya nggak butuh semua ini. Saya bukan orang suruhan kamu, Aldi. Kamu bilang sendiri.
Lilis! Mas Aldi. Lilis! Sekarang aku bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dengan begitu aku bisa mengurangi beban yang selama ini aku pendam. Saya bisa saja menghancurkan kehidupannya Aldi. Kamu jangan pernah macam-macam. Jangan pernah ceritakan sama Aldi mengenai kesepakatan kita. Enggak. Aku nggak boleh bilang sama Mas Aldi. Lilis! Mas Aldi? Tadi mamaku bilang katanya kamu ke rumah. Ada yang mau diomongin? Ada apa? Iya. Aku ingin melepaskan semua beban yang selama ini mengganggu aku, Mas. Kamu nggak perlu ngelakuin itu, Lis. Karena aku tahu semuanya sekarang. Ambil. Apa ini, Mas? Alah, nggak usah pura-pura deh, Lis. Itu adalah sertifikat rumah dan perusahaan aku yang kamu kasih dari Fajri. Kamu sengaja ngelakuin ini semua, kan? Karena kamu mau menukar karir kamu dengan aku. Supaya kamu bebas bernyanyi dan meneruskan karir kamu sebagai penyanyi tanpa ngerasa bersalah sama aku. Kamu nggak perlu ngelakuin itu, Lis. Karena mulai sekarang kamu bebas melakukan apapun yang kamu suka. Dan satu hal ya, Lis. Aku akan berhasil tanpa belas kasihan dari kamu. Ini nggak benar, Mas. Aku nggak pernah melakukan ini. Aku nggak pernah nyuruh Fajri untuk berbuat seperti ini. Kamu udah kehasut sama Fajri, Mas. Alah, udahlah, Lis. Sampai kapan kamu terus bersandiwara? Hah? Aku muak dengan semua sandiwara kamu. Dan mulai sekarang, aku mau kamu menjauh dari kehidupan aku. Selamanya. Selamat tinggal. Fajri. Semua ini. Siapa yang nyuruh kamu nemuin dia? Kamu sendiri kan yang minta. Jangan main-main kamu. Aku gak pernah nyuruh kamu untuk temuin Mas Aldi. Apalagi ngasih surat itu sama Mas Aldi. Semua ini demi kebaikan kamu dengan Aldi. Dengar, Fajri. Justru kamu sudah menghancurkan kehidupan aku sama Mas Aldi. Ingat baik-baik. Kamu apa ya? Kalau selama ini kamu tuh selalu ingin menghancurkan aku sama Mas Aldi. Biar aku tidak bisa bersatu sama Mas Aldi. Asal kamu tahu, Fajri. Semua ini bukan urusan kamu, ngerti? Masalah pribadi aku, itu adalah urusan aku. Urusan kamu dan aku hanya sebatas urusan kerja, tidak lebih. Ingat itu. Satu hal lagi, Fajri. Jangan pernah kamu bikin aku dan Mas Aldi selalu jadi salah paham. Saya nggak bermaksud seperti itu, Lis. Alah, alasan kamu aja. Emang aku nggak ngerti kalau kamu tuh sangat licik? Kamu kan yang menciptakan semua ini. Ketegangan antara aku sama Mas Aldi, sehingga timbul salah paham antara aku sama Mas Aldi dan tidak akan pernah bersatu sama dia. Omong kosong. Kamu seharusnya berterima kasih sama saya dan bukannya marah-marah seperti ini. Saya sudah melakukan segalanya demi Aldi. Saya kembalikan dia rumahnya, aset-asetnya, bahkan perusahaannya dia. Yang saya ingin supaya hubungan pribadi kamu tidak mengganggu bisnis saya. Saya akan lakukan apapun demi untuk bisnis saya. Tapi apa yang kamu lakukan malah bikin semuanya jadi kacau. Mas Aldi selalu salah paham sama aku. Dia mengira aku lebih mementingkan karir daripada dia. Dan Mas Aldi pikir aku mau menyuap dia dengan surat-surat itu. Aku selalu merendahkan dia. Itu pikiran dia sekarang. Aldi memang bodoh. Seharusnya dia berterima kasih sama kamu dan bukannya malah membenci kamu. Sekarang dia nggak harus masuk penjara. Dan kamu. Kamu lebih bodoh dari dia. Karena kamu masih mencintai dia. Semua itu gara-gara kamu, Fajri. Kamu tuh laki-laki gak bermoral. Manusia licik, manusia rendahan. Cukup! Jangan pernah bicara seperti itu sama saya. Mulai sekarang yang harus kamu pikirkan hanya satu. Kerjaan kamu, dan bukannya Aldi.
mungkin suatu saat nanti kamu akan membenci Aldi. Hal itu nggak akan pernah terjadi. Kita lihat saja nanti. Selamat ya Mbak Lilis, sudah mengeluarkan album baru lagi. Gimana kalau Mbak menyanyikan satu lagu baru dari album Mbak? Ayo Mbak, nyanyi. Kita semua pengen denger dong. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Ayo dong Mbak. Ayo. Ayo. Ayo nyanyi, Lis. Kenapa Lilis di TV kelihatan sedih? Padahal lagunya laris di pasaran. Aku harus selidiki. Selamat ya. Ayo, senyum, Lis. Lis, jangan murung seperti itu. Mestinya kamu senang hari ini. Ini hari kesuksesan buat kamu. Ini semuanya gak ada artinya buat aku. Kesuksesan, kejayaan, uang yang aku miliki semuanya tidak berarti. Karena semua itu tidak bisa mengobati hati aku yang lagi luka karena kehilangan Mas Aldi, ngerti? Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Ada perlu apa Ibu kesini?
Saya tahu ibu teh pasti cemas memikirkan hubungan Lili sama Aldi. Namanya juga anak muda, Bu. Kalau ribut-ribut sedikit mah biasa. Nanti kalau sudah nikah, mereka pasti baik-baik saja. Ibu masih berpikir kalau Lilis itu mau menikah sama Aldi? Tentu saja, Bu. Pan Lilis teh sangat menyintai Aldi. Karena itu saya datang ke sini mau rembukan kapan kira-kiranya pas hari pernikahan mereka. Rupanya ibu nggak tahu apa-apa ya. Dan Lilis nggak bilang sama ibu. Apa maksud ibu? Lilis tidak mau menikah sama Aldi. Kemarin Aldi datang ke rumah ibu. Dia ke sana untuk membicarakan dengan Lilis soal tanggal pernikahan. Tapi Lilis bilang dia tidak mau menikah sama Aldi. Kayaknya Lilis memikirkan karirnya yang sedang ada di puncak daripada menikah sama Aldi. Ya Allah, kok ibu nggak tahu apa yang terjadi di rumah ibu sih? Lilis sudah menyakiti hati Aldi. Kami semua sakit hati, Bu. Dan mulai sekarang, saya tidak pernah memikirkan kalau Lilis mau menikah sama Aldi. Saya kecewa. Nuhun sewu, Pak. Ya. Siapa kamu? Jenengku Wanto. Asale Purwokerto. Ora iso apa-apa. Walah, maksudku iso apa-apa, Pak. Oh ya? Aja goyon. Masa wis lupa. Kemarin kan saya kan udah kerja, Bapak. Asisten baru, Pak. Asisten. Kalau begitu, kamu orang yang pertama dan mungkin juga paling pendek karirnya di perusahaan ini. Kamu ngerti kan maksudnya? Jangan gitulah, Pak. Saya kan ingin cari nafkah. Lagian, saya tahu apa yang Bapak butuhkan. Saya tahu itu, Pak. Sekarang apa yang saya butuhkan dari orang yang seperti kamu ini? Oh, begini, Pak. Bapak Fajri kan seorang bos besar. Nah, Aldi sekarang sedang minjam uang ke rentenir, Pak. Kalau Pak Fajri suruh rentenir itu untuk menarik uangnya, loh, Aldi bangkrut, Pak. Dia pasti lari ke Bapak. Ya toh. Lalu merangkak-rangkak, Pak, minta tolong Bapak. Wah, nyembah-nyembah Bapak. Begitu loh, Pak, maksudku. Wanto, otaknya top. Kamu boleh tinggal di sini. Sudah kamu kerja sana. Iya, Pak. Permisi, Pak. Sudah sana. Iya, Pak. Ayo cepat bawa barang-barang kalian dari sini. Baik, angkat. Kalian siapa? Berani-beraninya masuk rumah kami. Ayo cepat keluar. Kalau enggak saya panggil polisi. Anak ibu Aldi telah berhutang pada bos kami. Dan dia tidak sanggup untuk membayar. Maka kami akan mengangkat barang-barang yang ada di sini sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Ayo cepat angkat barang-barang yang ada di sini. Jangan, itu semua barang-barang kami. Sebaiknya kalian tunggu sampai anak saya pulang. Ayo cepat angkat yang ada di dalam. HP ini juga kami sita karena barang-barang di rumah ini tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya Aldi. Jangan! Ayo. Ada apa nih, Mak? Kemana barang-barang itu? Kamu utang sama rentenir. Terus kamu gak bisa bayar. Mereka semua mengambil barang-barang kita. Lihat, sudah tidak ada barang-barang kita lagi. Apa yang harus kita lakukan? Habis semua. Habis! Belum. Semuanya belum berakhir. Mama percaya sama Aldi, ya? Kenapa kami harus percaya sama Kak Aldi? Kali aja gak punya keyakinan dan rasa tanggung jawab. Kalian emang benar-benar gak peduli sama kita. Kamu ngomong apa, Sati? Kenapa Kak Aldi gak terima aja yang udah Lilis kasih sama Kak Aldi? Rumah, perusahaan yang dulu. Kak Aldi kan bisa balas jasa Lilis nanti. Kalau emang Kak Aldi peduli sama kita berdua,
Kaldi akan terima semua itu, Kak. Dan kita nggak akan ngalamin nasib seperti ini. Santi, aku mohon sama kamu. Tolong ngertiin apa yang sudah aku alami selama ini. Aku nggak akan bisa hidup dengan semua itu, San. Yang Kaldi pedulikan cuma ego Kaldi sendiri. Lilis sibuk, Bu. Lilis baru saja menyelesaikan launching album Lilis. Alhamdulillah, udah duduk maghrib. Ambil. Biar kamu bisa batalin puasa kamu. Minum. Lilis. Semua yang kamu punya sekarang, bunga-bungaan itu pun tidak membuat kamu bahagia, kan? Kalau kamu membohongi diri kamu sendiri. Ibu cuma orang tua. Ibu nggak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Kalau kamu sengaja menyembunyikan sesuatu dari ibu, tapi ibu tahu apa yang kamu lakukan sama Aldi. Kenapa kamu terlalu ambisi? Kamu menghancurkan cinta kamu sama Aldi hanya untuk karir kamu. Kamu menghancurkan hati Aldi, Liz. Ibu malu punya anak seperti kamu. Apa kekayaan yang membuat mata kamu silau? Kalian ini gimana sih? Bengong aja sih. Cepat, rapiin semuanya. Sebentar lagi Lilis datang ke sini. Ayo cepat. Pak, ada yang ingin saya bicarakan, Pak. Penting sekali. Apa? Kamu pinjam uang lagi? Apa kamu udah gila, Aldi? Saya mohon, Pak. Dulu kamu pinjam uang ke saya, tapi kamu balikin. Katanya kamu punya perusahaan sendiri. Terus perusahaan kamu bangkrut. Sehingga kamu datang lagi ke saya minta kerjaan. Saya kasih uang kemarin yang kamu pinjam aja belum kamu bayar kok. Mau pinjam lagi sekarang. Pak. Saya mohon, Pak. Saya butuh banget uang itu, Pak. Nanti Bapak potong aja dari gaji saya. Sekarang kan bulan puasa, Pak. Saya mohon dengan kemurahan hati Bapak. Keluarga saya sedang susah, Pak. Alah, saya tidak mau tahu alasan kamu. Sekarang kamu ambil beberapa CD dan kamu minta ditandatangani oleh Lilis. Saya nggak bisa ngelakuin itu, Pak. Bapak kan tahu. Saya nggak bisa, Pak. Saya tidak mau tahu alasan kamu. Sekarang Lilis penyanyi besar. Jadi, tolong kamu kerjakan perintah saya. Jangan, Pak. Oke. Sekarang juga kamu saya pecat. Bingung hatiku melihat semua ini membuat
Liz, semua yang kamu punya sekarang, bunga-bungaan itu pun tidak membuat kamu bahagia kan? Kalau kamu membohongi diri kamu sendiri. Ibu cuma orang tua. Ibu nggak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Kalau kamu sengaja menyembunyikan sesuatu dari ibu, tapi ibu tahu apa yang kamu lakukan sama Aldi. Kenapa kamu terlalu ambisi? Kamu menghancurkan cinta kamu sama Aldi hanya untuk karir kamu. Kamu menghancurkan hati Aldi, Liz. Ibu malu punya anak seperti kamu. Apa kekayaan yang membuat mata kamu silau? Gimana sih? Bengong aja sih. Cepat, rapiin semuanya.